Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bersama teman-teman Ahlul Hikmah Nurul Mustofa, kita akan mengantarkan salah satu sahabat kita, Ustadz Faisal. Beliau adalah seorang guru di SD atau SMP gitu di daerah Kayu Manis. Beliau juga mengabdi di Nurul Mustofa dan kali ini beliau akan mengkhitbah pujaan hatinya. Masya Allah, kita ikuti terus yuk dan kita doakan ya, semoga barokah lancar sampai hari pernikahannya. Amin. Ada Habib Ahmad, Jafar, Ma Umi kesini, Far, sama Umi. Kamu masih apa? Koi. Oke, Koi. Kita keluar gue nyampe. Ini di mari kita. Iya makanya. Kalau YouTube aja. Alamin. Wabihi nasta'in 'ala umur dunya waddin. Wattaqullah. Kamu kesini ngapain? Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya, ngapain? Pertama-tama, tanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Syahrani. Lamaran. Selaku pembawa acara, mewakili keluarga besar Bapak Hadi Priyana dan Ibu Hilda. Sekali lagi, mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar almarhum Bapak Abdul Khair dan Ibu Siti Khadijah, yang alhamdulillah sudah dapat bergabung bersama kami dalam keadaan apain beli paya orang kaya mending orang miskin. Ini namanya siapa? Coba aku mau nanya, kamu kesini ngapain? Aku kesini ngelamaran. Ngelamar siapa? Ngelamar siapa? Ngelamar siapa? Ji, oke. Budi. Nah, lama-lama ntar ketinggalan. Nanti aja. Jangan yang boleh sama Umi. Ada nggak yang nggak bolehin? Ada. Apa? Yang nggak dibolehin. Permen. Terus kita temennya malah pengen diajak, ayo kita jajanin mana ya Allah.
bolak-balik. Yang mana sayang? Nah, ketinggalan dan ntar makan. Kan mau makan nih. Ya, ntar makan di tempatnya Puji. Astagfirullahaladzim. Bingung amat, tinggal jajan banyak-banyak, tinggal ngambil. Ya berdua sama Japar. Nah itu, boleh gak mau Mi? Beneran. Japar beliin juga. Japar beliin juga. Nah, udah itu aja. Ya udah buru. Ya udah, itu apaan? Buat apaan? Mau makanan? Udah ya? Ya. Lalu ngambil itu dulu. Satu sih juga. Enggak lah. Mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan rempes. Kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam yang mudah-mudahan dapat terus kita jaga hingga akhir hayat. Biar tadi kasih berapa ya? Selawat dan salam kita mohon kepada Allah. Semoga senantiasa tercurahkan di atas seluruh dengan kita. Tidak akan ada penyesalan, tidak akan. Nah, kasih pik. Berapa ini kasih? Ya, ini nanti Maisa lagi coba-coba nih. Udah gak kuat, cepat.
Ini kemarin ini baru lamaran nih. Ai. Anjay. Ai. Mbak, udah rapi nih. Alhamdulillah, wajib. Tinggalnya beban kita. Lamarannya udah diterima, tinggal nunggu proses akad nikahnya. Wajib. Kapan? Insya Allah bulan tanggal 10 November. Wajib, terima kasih. Malam Merbo di istana. Oh, di sana. Oh, di Purda. Mana enggak ada tanya? Antum di mana? Kapan? Mau nikah. Biar pada datang nanti. Tanggal 26. Di masjid ya? Bukan. Di mana? Di ini. Malam Jumat. Malam Minggu. Oh, malam Minggu. Wih. Di makomnya? Biar warna samping. Saksinya di dekat deh banyak malu berarti. Katanya sampai di kebun itu. Kebun ayam, kebun kandang, kandang ayam. Ini nih tinggal tinggal nunggu ini nih. 3 minggu lagi dia. Oh, 3 minggu lagi. Udah. Iya, 3 minggu dari hari itu. Udah ada kan calonnya? Enggak ada lah. Udah beli udah Imas. Oh. Masyu. Bismuhu anabi. Ayo yang banyak. Gol. Aitin makan dulu. Ah. Mau duluan. Mau duluan. Mau duluan enggak? Mau duluan enggak? Jawab. Aja dah. Tapi dapat dulu. Oh, selesai acara kita biasa makan. Kita mau foto bertiga aja. Ya, ini lagi mau minta foto. Ini foto. Foto bareng-bareng. Fotonya berebutan, udah kayak ngambil sembako. Gini baik, gue mati. Tuh, gini aja ya. Ayo bang, itu bang, bro. Dari cetak di depan. Apaan apa? Pengen lagi nih. Nanti kalau punya duitnya rencana nambah lagi hajatan yang gede-gedean undang tapi nggak lima sumbangan semua datang tuanya makanya bahagia kerjaan. Coba dia dulu deh dari nambah lagi guys. Lagi ngapain guys? Lagi ngapain guys? Lagi nunggu ngantri foto nih. Foto? Kirain mau ngambil sembako. Pasti dia artis ojek pengkolan. Mas gini lu nih. Lagi pada ngapain nih? Anjay. Motor. Lagi pada madang nih. Sayang-sayangku. Saya rasanya kurang asin enggak?
1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 ayo, ayo talo. Aman. Halo. Gantian. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 Maaf. Labu bu. Madang. Bu. Apa? Vlog beliau. Masuk lu ke vlog beliau. Saksikan terus channel Saiful Mujani, channel yang menggetarkan hati umatnya Nabi. Aku enggak ada es. Enggak tahu gua. Udah pulang aja. Ini pengantin nih. Tuh, ini gagal. Di sana danar uji panggilir. Mana enggak? Enggak satu minggu. Tahu minggu juga kapan. Minggu yang lalu. Gus, lagi ngapain Gus? Lagi nunggu antrian sembako. Oh, sembako. Abang gue sini. Yeay. Aduh. Bro. Nih bro, nih bro. Bro, ngapain bro? Ngapain bro? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Jawab dong. Siapa? Bip, bip, siapa namanya dia? Mana enggak tahu. Coba. Tuh, siapa? Giginya mana gigi? Eh, hey, gigi. Itu makan makan apaan? Permen ya? Makan coklat ya? Makan apa? Kue. Makan kue mulu. Jangan banyak-banyak makan coklatnya ya. Giginya habis ntar. Iya, kue kan ada coklatnya pasti manis-manis. Jangan banyak makan manis-manis, giginya habis ntar. Damit. Ya. Kamu kenal Ali enggak? Kamu kenal Muhammad Ali? Roti buaya. Oh, udah kayak buaya. Asik. Dari Hekal mah, dari Hekal. Mat, kamu kapan lamaran? aku ntar sama siapa? Aku sama siapa? Hai, Hah? Selesai. Ini motor lu dong. Kan. Supra boleh sama, rasa tetap beda. Ini motor kita, guys. Ayo. Mana? Pulang.
Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah San Sida. Kita semua di sofa di rumah di sini diajarkan kedobrakan, kesabaran, ketaatan, kesetiaan dan kebersihan. Gila.